Oke, sebelum lanjut, bantu channel Cuma Dragon dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya biar kamu dapat notifikasi video terbaru dari Cuma Dragons. Oke, Mas Bro, selamat bergabung lagi dengan Cuma Dragon. Di kesempatan kali ini, di kali ini kita akan mengulas nih. Kita akan membuat yang namanya kopling manual di blok koplingnya ya, yang masih original ini Mas Bro. Kita akan membuat kopling manual ya. Nih seperti ini Shogun Smash kali ya, sama aja sih. Nih bodinya mirip-mirip seperti ini. Oke, kita langsung garap aja. Seperti apa Mas Bro? Aku udah siap ini untuk bahan-bahannya. Nah ini adalah bekasan dari kopling tempel. Nanti akan dibuat dan dimasukkan ke kopling manual. Jadi kita akan mengelas aluminium Mas Bro. Yang pertama kita kerjakan adalah melepas untuk beberapa komponen seperti halnya ini, seal-seal dan kemudian ini. Aku udah bikin patokan nih Mas Bro untuk tengahnya, garis tengahnya ini. Udah bikin patokannya di sini nih. Tinggal kita bor aja untuk menentukan di mana sih tengah dari as kopling tersebut Mas Bro. Oke, lanjut. Lepas Mas Yuda. Oke Mas Bro, ini udah di center ya, pas tengah ya. Ini bornya udah pas tengah dan sebelah sini juga udah pas tengah. Tinggal kita paten ya untuk lasnya, las aluminiumnya. Hajar Bro.
Oke guys, seperti ini jadinya. Sip, mantap jiwa. Coba sini anu itunya. Sip. Sini tinggal kasih seal. Iha, iha, iha. Thank you.